Dandi, warga Lawang Kidul Palembang, tertangkap polisi dari Polsek Ilir Timur 2 Palembang karena melakukan pencurian di rumah tetangganya. Pencurian pertama dilakukan tersangka pada 14 Januari lalu dengan memanjat tembok pagar rumah korban dengan membawa kabur uang 2,5 juta rupiah. Setelah itu tersangka kembali melakukan pencurian di tempat yang sama pada 23 Januari, namun aksinya diketahui korban. Modusnya dia masuk ke rumah tetangganya melalui jendela. Dan dari jendela dia masuk ke kamar, membuka laci, mengambillah sebuah dompet. Nih, yang berisi uang 2 juta setengah termasuk sendal yang diambilnya. Pasal yang diterapkan kita 363 ancaman 7 tahun penjara. Ini residivis? Residivis. Oh, residivis dengan kasus yang sama. Sama. Untuk proses hukumnya tersangka ditahan di tahanan Polsek Ilir Timur 2 Palembang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.